Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game, channel sederhana apa adanya. Yo, pecah itulah. Hai. Seperti biasa ya, salam dari Wong Kito Galo. Jangan lupa ngopi dulu ya. Kopi Pak Guru nih sekarang enggak bisa diseruput, cuy. Kopinya kantongan ini. Dari jadi kopinya kopi isep. Kopi isep ada-ada aja. Ya seperti biasa pada kesempatan kali ini, kalau Pak Guru sudah berdiri di dekat komando strategi, itu tandanya apa? Iya benar kali. Tandanya Pak Guru akan silaturahmi ke rumah seseorang. Namun hari ini Pak Guru tidak akan mencari secara acak, karena tadi Pak Guru ini ada yang mampir nih 5 jam yang lalu. Ini ada yang mampir ke rumah Pak Guru, jadi Bapak Guru pengen mampir juga ke rumah beliau ini ya. Siapa tahu dapat kopi gitu. Oke, kita langsung saja ke namanya. Pak Guru tidak bisa membacanya, tapi dari Game Tai. Ya, Game Tai Game. Oke, kita langsung saja. Ya, biasanya Pak Guru ini ya ramah lah, cuma cari kopi cuy. Oke, kita sedang loading. Mudah-mudahan, waduh, ini gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya? Alhamdulillah nggak ngebug nih. Oke, kita langsung disambut dengan kota amal. Wah, nggak ada isi nih. Waduh, rumahnya ini terlalu open house ini. Open house ya. Kita tebang dulu benderanya di sini, berjejer kotak-kotak ya, di mana ini akan ada. Ambil aja lah. Kebetulan Pak Guru ini bawa tasnya yang besar. Ya, yang besar yang Pak Guru bisa bikin ini lumayan lah untuk upgrade-upgrade ya. Ambil, kita cari dulu barang-barang yang mungkin kita perlukan. Waduh, ini enggak tega aku mau ambil barang-barang itu. Wah, ini juga. Kita lanjut ke kotak selanjutnya. Ini ambil satu, lumayan lah. Ya, lumayan. Kemudian ada satu kotak lagi, gaskan. Oke, lewat dulu kotak ini ya. Ini level berapa nih orang yang nyerang rumahku nih? Oke, ini ada lagi sih untuk bikin tembok level 2 nih, lumayan nih. Bantu-bantu nggak susah lagi Pak Guru untuk mencari atau beli di toko game seperti itu. Waduh, ini kapan ya Pak Guru ketemu rumah orang yang agak gedean? Pak Guru jadi pedagang kayu ini, beneran jadi buka tempat jualan kayu Pak Guru nih. Oke, kita ambil dulu kayu-kayu ini, sangat mensupport lah untuk kita membuat dinding level 2. Oke, ini ada kayu, ada basal juga. Kita ambil ya. Kenapa Pak Guru ini setiap maling gitu kan? Setiap maling. Ini ambil juga lah. Setiap maling Pak Guru dapatnya ya item ini. Item-item. Palingan kayu, batu, seperti itu ya. Kapan lah dapat ya apa set? Wah, ini dia orangnya. Kau kenapa sih? Kau meninggal level 26 ternyata. Kenapa kau level 26 mampir ke rumahku? Sekali suruh meninggal dunia kau. Kau tadi, aduh. Ya, kenapa kau hidup lagi? Hidup lagi kau. Hidup lagi kau. Oh, dianya nampaknya pasrah nih. Wah, rasanya penganiayaan sekali ya, Pak Guru. Wah, dia ngelut. Cari apa kau di situ? Ini penganiayaan cuy. Coba kita cek dulu, biasanya kalau seperti ini biasanya dapat diamond 5 gitu. Lumayan diamond 5. Enggak ada deh. Oke lah. Ya Pak, saya pamit Pak ya. Saya tidak bisa nyebut namamu gitu. Cuman Bapak jangan mampir ke rumahku lagi Pak ya. Oke, kita lanjut ke target kedua teman-teman. Ini jadi sudah cukup lah kita ambil barang-barang yang mungkin memang kita perlukan ya, untuk upgrade-upgrade lah dikit-dikit gitu kan. Jangan terlalu dihancurkan dindingnya, kasihan juga yang punya rumah seperti itu. Mau memperbaikinya juga ya agak ribet. Oh, alhamdulillah ini ya. Laku ternyata ya, mantel tahan api superior. Alhamdulillah, rezeki anak soleh baik hati ya. Suka menabung seperti itu. Oh, ini kayu-kayu ini bolehnya dari ngerayat rumah orang semua nih. Memang langganan Pak Guru nih dapat kayu nih. Memang rezeki Pak Guru dia nampaknya di kayu pulau inilah ya. Nampaknya rezekinya nyampe situ cuma. Tapi enggak apa-apalah, mana yang dapat ya syukurin aja lah, daripada kita harus capek-capek nebang-nebang seperti itu kan. Mana yang dapat kita ya bersyukur aja lah.
Oke, ini campur-campuran lah, ini mana yang bisa kita masuk. Ukrat sudah penuh. Kotaknya kebanyakan barang haram. Barang haram, bangga sekali Pak Guru ya. Enggak boleh ya anak, untuk teman-teman kalau di game boleh lah, tapi kalau di dunia asli janganlah ya. Jangan sampai. Oke, ini bisalah kita upgrade-upgrade 1 2 3 lah dindingnya. Tuh kan, bisalah. Ah, oke, biar cakepan dikit dinding rumah Pak Guru nih ya. Biar agak gimana-gimana gitu ya, kalau ada tamu yang berkunjung, wah ujinya ini udah enakan gitu kan, rumahnya nggak terlalu bobrok gitu, nerima tamunya gitu. Oke, sisa berapa lagi nih? Oke, di 7 berarti 3 dinding lagi yang bisa kita up nih. Oke, satu lagi. Memerlukan lantai level tinggi. Oh, lantainya kurang tinggi cuy. Oke, nanti kita up lah. Oke, kita lanjut ke versi yang kedua. Kita lanjut ke target yang kedua. Nampaknya kita random aja lah ya. Kita cari nama-nama. Ini Pak Guru gak pernah ketemu anak-anak camp Durango sendiri gitu. Siam TH. Hydrococo. Ah, ini Hydrococo ini nampaknya camp Indo kalau gak salah ya. Rasanya ada satu orang gitu ya. Saya mau mampir-mampir lah. Silaturahmi gitu kan. Siapa tahu dapat kopi gitu kan. Kita aktifkan dulu mode ini ya. Oke. Okay. Ini mana rumahnya? Dindingnya ini lumayan lah. Ada orangnya kah? Ini memang nampaknya ini ya, barang-barangnya agak menjanjikan seperti itu. Gimana, apakah ada orang di sini? Ini udah jam segini sih. Kalau ini punyanya enggak hobi begadang ya, mungkin udah tidur orangnya. Apakah ada orang? Pak, kita cek dulu nih. Enggak ada pula nih. Kalau aku hancurkan di sana. Oh, ini ada nih. Tarzan, wih, langsung circle Tarzan. Wih, kenapa kau? Kita dibukakan pintu sama Tarzan. Ini Tarzan ya. Pintu ini bukakan. Ternyata Tarzan ya. Tarzan nih. Waduh, ngamuk si Tarzan. Jangan kau ngamuk, habis lah aku itu. Wow, kita roarkan dulu nih. Kau ya. Enggak kena. Kita kejar Tarzan ya. Tarzan kau sini kau. Tarzan. Kau ya. Ya, jadi kita biarkan aja ini. Ini coba kita mampir dulu, ada gym. Oke, ada gym itu, ada Tarzan juga gitu. Kita incer Tarzannya. Tarzannya ini ngelok Pak Guru tadi itu. Tuh, dia ngisi darah tuh. Ayo Kristina, hajar dia. Oke. Kau ya. Bajunya rusak, cuy. Dia melarikan diri keluar. Oke. Wah, ini ada kotak nih satu nih. Rezeki Pak Guru nih. Maling rumah orang tanpa menghancurkan ini, isinya kulit ini ya, kulit apa, kulit buaya gitu. Oke, ini ada siapa di sini? Ada orang kah di sini? Ada Gimkoko. Kita tanya dulu teman-teman, ada kopi ya. Ada kopi gitu kan, ada kopi. Oke, kita chat dulu ya teman-teman, kita tanya dulu ada kopi kah. Oke ya, kita tanya dulu apakah dia ini ada kopi atau enggak nih. Tuh datang lagi si Tarzan. Kau yang mau itu marahin dia, Kristina dia marahin itu. Dia nyalari cuy. Kristinanya lari gitu ya. Ini gimana, ada Kim Gim ini ya. Ayo Kristinanya bisa ngebak nih ya. Kristinanya bisa tembus dinding nih. Ngecit Kristinanya. Anak-anak dari Hydrococo ya, nampaknya ya Hydrococo kan nama campnya atau apa gitu. Kita tunggu aja dulu nih gimana responnya ya. Nggak ada yang bukakan pintu lagi ya. Oke, ini mana lagi orangnya ya. Kita tunggu dulu cuy, gimana ceritanya ini di distrik nggak dibales, sombong kali mereka berdua ya. Mana ini, Pak bukain Pak, ambil bendera. Ini Hydrococo ini rasanya orang
Indo dah. Ya orang Indo nih rasanya. Ini datang lagi si Tarzan nih. Tarzan datang lagi kau. Ya. Dia muter-muter. Kau melarikan diri kau ya. Kejar dia, kejar tuh. Oke, kejar. Oke, amankan dia Christina ya. Christina, oh Christina aku ini memang suka jahil, Pak ya. Ya si Gim aman tuh ya. Si Gim aman tuh. Hajar ya Christina, larikan dirinya. Oke, kita tarik dulu lah Christina, istirahatkan dulu. Biar enggak kena damage juga nih. Ada kopi, kita tanya ada kopi atau gimana nih. Kalau kota ini dihancurkan gitu kan, enggak jadi masalah gitu. Enggak jadi masalah kalau kota itu kalau direpair seperti itu kan, langsung bisa benar lagi teman-teman gitu. Oke, gimana ini? Si Tarzan bilang sakit banget, boy. Kopi Pak, kita tanya kopi Pak. Kita tanya dulu, ngamuk kah ini si Tarzan? Si Tarzannya langsung ngehajar aja itu. Gimana nih, kita ngopi-ngopi dulu lah sini ya. Jadi mana yang baiknya gitu. Mana yang baiknya gitu ya. Mana yang baiknya kita perlukan gitu kan. Aduh. Oke. Jadi bukain pintunya Pak, bukain pintu ini Pak. Bukain tolong Pak. Bukain pintunya tolong Pak ya. Pak, tolong Pak bukain pintunya Pak. Gitu kan? Pak. Oh, Pak kurang ajar Pak guru YouTube ke itu cewek sakit bener Pak. Salam dulu sama pemirsa ya, pemirsa gaya-gayaku ya. Gaya-gayaku. Pemirsa. Wah, ini. Pemirsa YouTube. Oke. Oke, ya apa pendampingku udah aku tarik itu biar aman gitu. Kasihan juga mereka. kasihan juga mereka ya. Nanti ya equipmentnya untuk tuh kalau rusak perlu juga perbaikan seperti itu, kasihan juga gitu kan. Nah, di awal-awal di level-level segini untuk repairnya juga mungkin kesulitan gitu untuk mencari materialnya. Pak ini bukain Pak, aku mau ambil bendera Pak, bukain Pak, tolong Pak. Tolonglah Pak ya. Gimana nih? Gimana nih? Ya, gimana nih ya? Salam, oke. Bukain pintu Pak, mau robokan bendera gitu kan. Oke, ini ada fitur sih sebenarnya. Coba kita tes dulu nih. Coba ini ada fitur nih. Bukain pintu mau hancurkan bendera, Pak. Tolong bukain pintu. Bukain pintu. Ya, tolong bukain pintu, Pak. Ini yang punya rumah siapa nih? Mau hancurkan bendera aja Pak aku di sini Pak, bukain pintu Pak. Kita razia-razia rumah orang Pak gitu. Nah, ya ini Pak bukain satu lagi Pak. Sini Pak. Nah. Ya ini ibarat kata kita lagi mau ini rumah orang gitu. Oke, terima kasih. Mau hancurin rumah orang tapi dengan cara dan etika yang baik gitu. Ada aja gitu. Ini Pak ya bukain pintu ini Pak. Satu lagi Pak. Oh iya ini gak bisa lagi deng. Kita hancurkan saja satu dinding ini aja. Hancurkan ya. Kita mau ambil bendera aja itu kan. Ah kan. Kan selesai gitu. Jadi Pak Guru cuma menghancurkan satu dinding. Selebihnya Pak Guru dibukain pintunya. Si Tarzan lari-lari. Si Tarzan semangat cuy ya. Aku selalu sama si Tarzan gitu. Si Tarzan ada Bear Pang ternyata kau di sini ya Bear Pang. Oke, kita akan mengganti equipment, kita akan cangkul jangan cangkul-cangkul lah. Kita akan bacok-bacok si Bear Pang dulu. Ini ada Pak Guru ada satu buah kapak ya. Kapak 121. Kapak 121 apa 212? Ya itulah Wiro Sableng ya, kita bacok dulu ada Bear Pang ini, kita bacok dulu. Ya kita bacok dulu cuy. Kita ini Pak Guru mau maling razia rumah orang malah jadi gini. Waduh kena setun Pak Guru. Oke, kita bacok si Tarzan, ada Jim juga, ada si Bear Pang juga gitu. Wah, Pak Guru dilemparin ini apa? Dilemparin apa namanya? Bom nampaknya ini. Ini Pak buka. Nah, iya buka pintu ini Pak. Oke. Kita sebenarnya ini kita hancur-hancurin aja boxnya. Nah, kita hancurin boxnya gitu kan. Pura-pura kita ngelut-ngelut gitu kan, kita ngelut-ngelut tapi kita enggak ambil gitu kan.
Oke, kita hancur-hancurin aja. Ini repairnya nggak pakai biaya. Repairnya nggak pakai biaya, jadi kita hancur-hancurin ini. Kita hancur-hancurin yang punya rumah siapa ini tadi? Pak Guru lupa nih. Waduh, ngamuk gitu ya. Wah, ke saya dikeroyok, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Kita hancur-hancurkan gitu. Liung Pak Guru rusak pula. Oke, oke. Mereka malah ngamuk-ngamuk. Oke, kita hancur-hancurkan. Ini sebenarnya teman-teman ya, kalau pintunya terlalu berdekatan gitu kan. Nah, ini mengakibatkan orang yang mau ngedep malah ngebuka pintu gitu. Oke, mereka ngeroyok saya nih. Wah, berpengamuk ini. Kita bacok dulu. Kita bacok dulu. Wah, ini maling macam apa nih? Aduh, aku ngakak nih. Waduh, ngamuk ini seberpak ya. Oke. Coba kita jahil dikit, cuy. Kita jahil dikit ya. Aku senang dengan pemain-pemain yang ramah gitu. Kita jahil dikit. Waduh, skillku masih ini ya. Oke. Kita jangan dihit dulu, Pak. Aku mau panggil Christina, Pak. Oke, aku mau panggil Christina. Jangan dihit dulu, Pak. Jangan dihit. Wah, dihit juga nih. Mau lari-lari juga susah nih. Ya malah dihitnya ya, jangan dihit pak. Aku punya niat jahat. Waduh, waktu kita tinggal 15 detik ya sebelum kita pamit. Kita roarkan dulu ini sekali. Ah, sini mepet Tarzan sini. Tarzan 7 detik lagi Tarzan. Iya, mepet sini. Wah, meninggal dunia tuh. Oke, maafkanlah teman-teman dari Kem Hydro Koko kalau tidak salah ya. Di situ ada Bapak yang mengajarkan Pak Guru kemarin tentang per-YouTube-an lah ya, tentang YouTube atau gimana gitu. Oke, jadi mungkin itulah keseruan kita ya Pak Guru, invasi rumah malah ngopi-ngopi nih sama teman-teman yang lain gitu kan. Sampai jumpa di video selanjutnya lah ya. Istilahnya malam ini kita bahagia gitu kan. Ngakak gitu kan. Walaupun sebenarnya teman-teman yang dari itu tadi mohon maaf gitu ya. Equipmentnya jadi rusak semua. Mohon maaf lah ya teman-teman ya. Nah, sampai jumpa di YouTube gitu. Si Tarzan. Sampai jumpa di YouTube gitu kan. Aduh. Sampai jumpa di YouTube. Oke. Ya mungkin itu sajalah keseruan kita curi-mencuri kali ini ya. Kalau seandainya ada salah-salah kata atau apa ya mohon dimaaf lah ya, minta kopi ngacak-ngacak. jadi buat teman-teman kalau ada kopi di rumah ya sediakan Pak Guru lah, siapa tahu Pak Guru mampir ke rumah teman-teman ya, jadi bisa seruput kopi gitu. Oke, sekian saja video dari Pak Guru. Tak terasa Pak Guru ngerekodnya sudah 17 menit saja gitu kan. Kalau video durasinya panjang seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.